Tetap nge-lag. Nah. Bata-bata, makanya itu ini nggak tahu udah ku restart ya, Astral Lab udah ku tutup ya kan, Astral Lab udah ku tutup, premium kok lag nggak tahu, berapa kuat laptopin deh, ndak ono ya, masuk di atas cukup premium, mereka udah resort streaming report doai, walah yo yo, nyapo doh. Aku buka MC dulu ya, oke. Sudah aku bilang premi tambah lag, enggak pengaruh ya, enggak pengaruh. Kalau ini emang gara-gara kendalanya di Streamlabs ya, bukan di premium atau enggaknya anjir. Enggak waktu itu soalnya walaupun enggak premium zaman dulu, sebelum punya ya, sebelum punya premium udah pernah kayak gini. Dan enggak tahu ini salah. Sama aja anjir kalau begini ya enggak bisa streaming ini berarti ya. Gak apa-apa bang, nge-lag dikit. Nge-lag dikit apanya, nge-lag banyak ini masih antu kau lihat. Tuh nge-lag lagi kan. Dia bilang perkara apa sih? Mbok, kalian mau takut aku ya gak roh. Lihat misalnya aku roh ya perkara ini apa ya. Tak benak noket mangyo. Andai aku tahu ya kan. Misalnya main. Si guys, biarin dulu. Biasanya nah, aku lagi nangis bang, udah saya ikut kita nangis sebenernya saya yang harusnya nangis ini kan, laptopnya udah berjuang sekuat tenaga ya kan, besoknya aku lihat gak apa-apa aku nyoba enggak ini tetap ku lanjutin aja, tetap ku lanjutin soalnya waktu itu akhirnya ku lanjutin aja. Collection unlock craft or workbench, ntar coba ku biarin dulu guys, coba ku biarin dulu ini kan workbench kan udah. Nah itu pickaxe, mas sabar mas sabar, iya sabar aku, sabar boys. Tak coba lanjutin aja stream ya, soalnya waktu itu akhirnya setelah 15-20 menit kayak gini kurang enak kalau lag, iya emang waktu itu 15-20 menit lag akhirnya bisa, wah keren kayak stop motion, nggak tau lah aku nggak paham lagi aku. Craft wood pickaxe, ya berarti harus ini dong. Sabar kayak sabar, gak dibaca terus nih, ini barusan aku baca, sabar. Gue lagi mirah dewe, makanya waktu itu kayak gitu gitu loh, waktu itu soalnya pernah kayak gini, tak biarin aja lama-lama juga itu, lama-lama juga apa namanya normal-normal sendiri, tak biarin dulu audio enggak kan, dengerin dulu audio gue lagi ngomong apa, tak biarin dulu tetap aku streaming ya kan, coba ditunggu beberapa lama, beberapa menit ya kan, kalau misalnya nggak bisa baru gitu. Baik, wood pickaxe. Nah. Ini padahal dia aku enggak nge-lag sebenarnya guys, asli. Gameplaynya lag, Bang. Iya sama aja, facecamku juga nge-lag. Jadi emang semuanya nge-lag. Lah kok ini mana sih ah oke jadi udah macet KB asli ini pak guys ya, mohon maaf dulu sebelumnya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada live stream kali ini. Ya Allah, anoy. Bang, boleh ikut. Ini di Hypixel. Kalau mau join live Hypixel, monggo. Top to Jerry kan. Paling gampang sebetulnya pakai slab. Pakai slab door
Cukup nggak 12 ini ya? Pakai flap ya. Bener yang di bawah ya? Yang di bawah harusnya. Biar nggak ada mob spawn. Kan jatuh. Baru juga mulai nge-lag sih jatuh. Juventus Void, iya. Nanti saya. Mau pelan-pelan berarti. Taruh dulu. Oke. Okay. Nah, kan balik lagi. Udah. Nah, kan kebiasaan. Oh, nggak sini gara-gara ini nggak sih? Sabar, sabar. Emang nggak bisa pop-up gimana ini, heh? Nah, pikir saya blok. Iya. Lem biru laptop jangan gitu loh, lempar beli baru. Nggak bisa beli barunya, lempar dong misalnya. Waduh, jangan dong. Jangan, oh bisa-bisa guys ternyata. Emang itu ada ngebug tadi pas aku taruh di button flap. Bisa nih. GG. Hypixel Sky Block. Iya, Hypixel Sky Block. Sebenarnya bahagia gitu kan, udah bisa main di Hypixel. Tapi ini nggak tahu kenapa ini. Emang rada kelainan streamlabs-nya kadang itu. Aduh, aduh. Cerita ngelag pula ya kan, udah orang kan lagi mau menikmati gitu kan, main premium gitu. Ada ini Jerry klik part of match lager di river, the sky block device for love island to explore and use the portal to move to the first of this island, the sky block hub, use the teleporter. Oke, okay. Ini awas sampai di hub ternyata ngelag ya kan, teruskan saja sampai 30 menit. Iya, bakal aku coba terusin dulu ya kan. New discovered village. Oke. Okay. Dan nge-lag karena ternyata hub-nya gede banget. Iya, hub-nya gede, boy. Sabar, biarin load chance-nya dulu. Ya kan? 1 FPS bayangkan, guys. 1 FPS. Wah, udah. Udah tamat riwayat ini mah. Asli. 3 FPS. Bayangkan 2 1. Ya udahlah. Bang, 1 FPS asli. Semoga besok gak lag ya, Bang. Semoga. Amin. Nanti main GS aja, Bang. Biar seru. Ntar nih ceritanya juga sambil nyoba, guys ya. Ini ceritanya juga sambil nyoba gitu. 0 FPS. 0 FPS, Bang. Ah, udah gak tau lah. Mungkin karena lu ganteng. Bukan gitu. Ya kan, tolonglah. Oh, udah bisa jalan sih kalau misalnya mau balik. Jadi workshop. Bukan, warp ke tempat sendiri gimana caranya? Recipe book, bukan, collection, bukan, your skill, bukan, Hypixel profile, bukan. Ini Hypixel game menu. Nah, ini. SMP 117 supported Skyblock Crystal Hulu. Ini kan Skyblock. Ya already in Skyblock. Oh, mau balik ke islandku teh gimana gitu loh. Ini kah fast travel. Fast travel apaan? Ini warp home. Nah gitu loh, balik ke tempatku sendiri biar bisa. Bang, minus 1 FPS asli. Beli premium di mana? Di Koda Shop. Bang, nama main club Raffi Allen M. Tuh, nggak kelihatan ya? Raffi Allen M. Nah, tes. Tuh, Raffi Allen M. Bang, minus 666 FPS, nggak tahu ini kenapa streamlabs-nya nggak bener-bener. Ini udah berapa lama sih jalan streamnya, ya Allah. Ada aja ya, 75% frame drop, bayangkan. Terus saja gitu di semangat pun. Yo Mas streaming back bisa ngasih segini streaming nge-lag. Nge-lag pun ada yang duret, bayangkan. Rick, thank you ya. Semangat ya Mas streamingnya, Mac bisa ngasih segini streaming nge-lag. Terima kasih loh, di donate. Kalian denger audioku jelas kan soalnya kan? Masih denger kan audionya jelas kan? Cuma ya begitu. Bayangkan guys, masih ada aja yang cekering loh. Terima kasih loh. Streamingnya nge-lag, gak tahu kenapa guys. Asli ya kan? Kalau aku andaikan aku tahu, udah aku benerin dari tadi ya kan? OBS kayaknya yang berat. Enggak, waktu itu tiap hari aku juga pakai settingan yang sama gitu loh. Masalahnya Minecraft di aku juga sama. Enggak waktu ini enggak pengaruh. Ini emang udah kadang streamlabs-nya kambuh begini anjir. Ya namanya juga apa namanya? Itu ya juga apa sih namanya? Hardware-nya kan juga mepet soalnya. Jadi ya kadang emang ada kendala-kendala begini, ya udah wajar lah ya. Tapi
Ini nggak bisa ditonton streamnya weh. Ini masih ada yang nonton juga gitu. Frame rate jadi unlimited. Udah. Ini yang nge-lag bukan Minecraft-nya, Streamlabs-nya kawan. Dengarkan saya, oke. Okay? Ya. Mantap bang, 360 fps. Mantap emang. Bukan Minecraft-nya. Kalau Minecraft-nya doang yang nge-lag, facecam-ku nggak ikut patah-patah. Kalian coba perhatikan facecam-ku. Setiap beberapa detik pasti patah-patah. Nyiksa laptop. Bukan nyiksa laptop, ini like. Bukan niatnya nyiksa laptop gitu loh. Ya, nih ya. Coba keluar server Hypixel, nggak pengaruh asli. Nggak pengaruh, percaya sama aku, nggak pengaruh. Ini Streamlabs-nya, mungkin YouTube mas. Nggak, soalnya ini temanku lagi live streaming, juga lancar gitu guys ya. Teman saya juga lagi live streaming ini, lancar dia, bukan YouTube-nya. OTW 1000 Celsius, jangan. Mungkin karena servernya berat. Kalau misalnya servernya memang berat, aku main pun FPS-nya udah rendah. Ini yang kalian lihat kan patah-patah. Tapi sebenarnya dia aku Minecraft-nya enggak patah-patah. Bahkan enteng banget. Ini dapat FPS berapa? 30-an, 40 loh. Sinyal kah, Bang? Kalau sinyal aku udah disconnect dari server dari tadi. Udah dibilang ini Streamlabs-nya yang kambuh problemnya, tapi aku enggak tahu cara benerinnya gimana. Streamlabs lagi asam urat itu benar-benar. Telat 8 menit, nggak, anggap aja nggak telat, ini belum kayaknya, nggak coba pakai OBS, belum, aku belum nyoba, nanti coba sih. GWS, iya terima kasih, temanmu yang live siapa bang? Bang Zair kan teman aku ya? Zair yang lagi live itu. Zair merah. Abang Zair. Itu kan bayangkan, streaming nge-lag pula ya, 37 yang nonton, bayangkan. Kalian coba mau ngobrol sama aku kan? Bang matiin dulu live-nya benerin dulu. Udah. Ini udah restream kedua. Udah restream kedua. Cobaan malam Jumat enggak gitu. Tadi kan udah restream, guys. Udah mau matiin stream-nya sekali. Stream live-nya aku tutup. Aduh. Ini aku main ini biasa ya. Yang kalian lihat itu kan patah-patah, tapi di akunya enggak patah-patah sama sekali ini. Beneran. Bener-bener halus, bener-bener bisa main aku. Main bener-bener lancar gitu loh, kayak main biasa gitu. Asli. Salah satu jalan restart wifi. Gak pengaruh, internetnya gak lagi naik turun ini. Ini Streamlabs-nya, tidak ada. Tidak ada jalan keluarnya kecuali memaksa Streamlabs-nya buat terus jalan. Tenang, mari berdoa. Iya berdoa ini, semoga aja Streamlabs-nya cepat sembuh ya kan. Amin gitu. Terus ini biar tumbuh cepat gimana saplingnya? Gak bisa. Harus ditanam aja. Oh iya kan? Tinggal tanam-tanam baik kan? Tanam-tanam ubi. Beli belajar. Ada seed-nya kah ini? Kalau dihancurin. Oh ada dong. Collection unlock. Seed. Mantap. Ini kan ada stone dikit ya kan? Oh bentar. Bukannya nanti bisa dapat lava ya? Apakah di sini ada lavanya? Atau lagi? Cobblestone. Tuh kan. Memangnya aku teman-teman walaupun patah-patah. Nah nanti di, semoga ya. Harusnya paksa terus aja bang. Iya makanya. Cepet kayak nge-lag. Emang nge-lag. Restart hidup bang. Bukan restart hidup juga gitu loh. Heh. Parah bet kalian. Parah gitu. Bisa-bisa disuruh restart hidup loh. Bayangkan. Oh bentar, aku kan mau talk to Jerry dulu ya. Bentar. My storage is full. Ini apaan anjir? Apa nih? Cobblestone minion. Time between action. Oh ini. Oh. I see. Oh, jadi gitu. Tuh, ini punya cobblestone minion, dia bisa memainin cobblestone buat aku. Tuh, keren juga anjir Hypixel ini asli ini mah. Baru tahu loh. Let's not delivery. Visit and guest. Remove a portal. Convert island biome. Requires one biome stick. Ini apa lagi? Skyblock achievement. Nah, ini. View achievement. Challenge achievement. Nah, apa aja nih? Scale the spider's den. Feed donuts. Process some tasty. Ini apa aja ya? Banyak kali di web asli. Ini apa nih? Achieve fishing level 25, enchanting level 25. Macam-macam anjir di sini asli. Keren loh. Makanya aku tuh pengen main ini gitu loh. Gear achievement. Mana yang tadi? Go back. Udah mulai lancar, Mas. Oke.
Makanya, nah bener kan? Kalian tuh nurut sama aku, nurut, nurut, nurut ya. Dibilang teh nurut ya kan? Dipaksa aja streamlabsnya, kita coba live streaming. Nanti mulai lancar, bener kan kataku? Itu situ tuh, tadi marah-marah, ya kan? Dibilang jangan marah-marah dulu, sabar dulu. Udah mulai lancar kan? Frame dropnya nggak sebanyak tadi. Ini yang, makanya yang di rumah teh, yang lagi nonton tuh yang keburu-buru marah gitu kan ya. Udah gitu, sabar dulu. Gitu. Masih agak lag bang, masih. Gak bisa langsung stabil door gitu, gak bisa ya. Lah kok bunyi ngereng itu mic-nya kalau itu bukan streamlabs-nya, itu kalau itu mic-nya. Sabar dulu. Ya, emang gitu, gak jadi masih agak patah-patah. Loh iya. Sabar dulu, nggak bisa langsung 100% balik normal, nggak bisa ya. Tunggu dulu, sabar ya. Kalau mau ditinggal dulu nggak apa-apa, ditinggal dulu mampir ke sana kemari nggak apa-apa, boleh, no problemo ya kan. Ini udah tumbuh ternyata. Aku bisa bikin tools itu berarti stone sekarang. Asli guys, ini aku nih dari lama pengen main beginian loh, serius. Akhirnya juga kesampaian gitu, damage per 15, oke. Kita tebang pohon lagi guys ya. Halo Bang Akyong, halo. Nah dapat apel kan, lumayan tuh. Rewards, logger, ntar. Aku ini berusaha memahami gini-giniannya guys. Grand plus 4, foraging fortune, which increase your chance for multiple locks. Ada gitunya loh. Jadi nebang satu pohon teh bisa satu gitu. Bisa lebih dari satu kayu gitu kan, lumayan. Plus 1 strength. Profileku mana? Hah? Bisa nge-live, cuma nge-live banget, frame drop. Itu? Enggak, itu streamlabs-nya. Ya karena di Xbox hardware-nya, CPU-nya. Nah, kan mulai begini kan. Alah streamnya malah gak jalan ini. Kayak streamnya jalan tak? Bagus. Nge-lag terus. Berasa sih internet kau? Enggak, internetnya ini dipakai. Aku lagi ini ya, aku nyoba nonton YouTube dari apa namanya, dari HP, aman. Terus koneksiku di Hypixelnya sendiri aman, hijau ya kan. Enggak, bukan internet gua asli. Jalan kok, jalan kan. Bang lag, iya ini masih streamlabs-nya. Bentar ya, aku cek streamlabs-nya bentar ya. Bentar, sabar. Aku cek dulu streamlabs-nya. Iya, ini masih streamlabs-nya. Masih frame drop dari, ini loh, drop frame 73%, 74%. Nggak bisa nih, guys. Waktu itu pernah kayak gini. Pernah ya, nggak pertama kali, makanya aku familiar sama problemnya. Hah? Apa nih? Enggak ada habis. Pecah. Si OBS ini. Iya benar asli ini streamlabs-nya. Gua sambil nugel ya. Nugas ya. Iya enggak apa-apa. Udah kalian sambil ninggal dulu ngapa-ngapain, mau pindah streamer lain dulu enggak apa-apa. Aku tetap lanjutin stream buat mastiin ini ya dulu streamlabs-nya gitu loh. Ngetes kalian gitu. Hoki kali aku dapat ini tinggi anjir. Dapat pohon tinggi. Lumayan ku ambil dulu lah. Lumayan gue. Gara-gara Akyong. Enggak gara-gara Akyong juga weh ya kan. Aman Akyong teh. Hari ini kan malam ini sebenarnya teh agendanya mau Akyong party ya kan. Tapi ya karena begini nih. Ya udah anda tahu juga tuh. Bentar. Ini caranya dapat iron bagaimana terusan dari skyblock begini ya? Ada yang pernah main skyblock di Hypixel nggak? Tahu nggak caranya bagaimana? Maksudnya saya kurang tahu ini bagaimana caranya bisa mendapatkan apa namanya iron, terus diamond dan lain-lain itu gimana caranya ini weh. Tell me why. Bukan itu ya, beda gitu. Bang apa namanya, siapa? Rapi Tanaka. Cerno boleh sih, nggak apa-apa. Foraging-nya naik lagi tuh. Lumayan. Nah ini bisa dapatnya lebih dari satu lock satu kali hancurin gini. Lumayan. Kayaknya ini ngasah kesabaran. Memang kemarin juga gue gitu. Iya emang begitu. Udah ganti laptop cer? Belum anjir, belum. Ganti akun iya, ganti akun Minecraft iya, ganti laptop belum. Sabar dulu ya kan.
Sabar. Sedang berusaha untuk menabung laptop baru. Benang, kenapa lebih milih Hypixel? Enggak sih, aku cuma karena sering nonton YouTuber-YouTuber yang main di Hypixel, terus aku lihat kok kelihatannya keren gitu servernya. Ya udah, mau nyoba main di Hypixel aku akhirnya. Ah, kan salah aku. Wih, itu nggak bisa. Oh, bisa, 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 bisa. Aku mau ngeratain ini dulu, guys. Nah, kalau ini baru nge-lag internetnya dikit tadi sempat. Nah, udah mulai lancar kan? Udah mencoba tren awo. Woi, bukain server. Hei, sik tala. Li, aku sik bingung ambil streamku deh. Mau buka server sik. Sik, ngetahin streamku lancar sik. Ini malah situ malah ngongkonnya aku iku apa jenenge buka server sik sik sabar sabar karena aku tak kayak aku neo mau coba buka server dewe kan tertib blok kan jual jinnya lah bukan bukan gitu jangan dark dark begitu dong ap. Ini kenapa jadi nge-lag juga ininya mau ngendi mas robo ya aku. Servernya boleh dibuka server apa tuh? Server apa? Kalau banyak partikel jadi lag bang. Bentar ya, aku coba diem ya. Aku mau ngetes dulu nih. Aku coba jalan-jalan doang, nggak banyak partikel nih. Nggak banyak partikel. Cuma jalan-jalan doang, nggak ada partikel ya. Nah, ini aku jalan-jalan doang. Yang tadi ngomong partikel banyak ke lag, kita coba, kita ngetes nih, kita ngetes ya kan. Kita ngetes. Kalau memang Hypixelnya nge-lag, bentar nih dengerin nih. Kalau memang Hypixelnya yang nge-lag, aing dari tadi awal masuk ke Hypixel udah nggak bisa main, udah nge-lag banget. Ya, kalau memang Hypixelnya nge-lag, bahkan sekarang pun harusnya kalau misalnya Hypixelnya yang nge-lag, nggak bisa main dong aku sekarang. Ya. Terus, ini yang nge-lag emang Streamlabs-nya. Tadi kau lihat kan, udah berkali-kali ku kasih lihat tadi di sini di Streamlabs-nya ini apa tulisannya, ya. Drop frame. Drop frame ini di ini walah ya Allah ini kalau misalnya 15 menit ku jalanin streamnya nggak balik frame-nya udah ku end stream dulu streaming besok ya di kampung gue lag bang ya nggak tahu kalau kampung lu nggak tahu juga gitu jadi chat live-nya dulu suka end mendadak kalau udah kayak gini iya tahu aku tadi sempet bukan end mendadak itu dia cuma nge-lag doang sebenarnya streamnya masih jalan asli gitu dulu bang yang nge-lag emang iya dari tadi aku kan ngomong yang nge-lag teh emang live streamnya bukan koneksi kalian bukan HP kalian lagi rusak atau mau meleduk bukan yang nge-lag emang live streamnya gitu loh press effort tutun ya begitulah tutun ada tutun di sini nah, jadi harus satu-satu begini anjir pelan-pelan ini tapi nggak apa-apa sih kalau ini bukan masalah apa-apa ini cuma masalah pixelnya aja lag amat bang nggak tahu kalau tahu udah aku benerin dari tadi karena lu jelek bang ah jelek ngomong jeleknya tuh pakai lag belakangnya bukan lek gitu lag jelek ya dua hari kemarin gitu terus gak aku udah pernah gini kok der aku udah pernah mengalami apa namanya situasi ini gitu cuma aku masih belum tahu cara benernya gimana ya kalau menurutku emang masih emang kaget kali aku tak kira ada ternyata tumbuh weh bayangkan mari kita hancurkan oh kan kalau ngancurin kayu nggak nge-lag weh tapi ngancurin dari tadi nge-lag dia oke okay. Nah dapat 31 udah banyak ya kan aku mau memperbesar island ke arah sono yoi mari kita memperbesar island ya guys ya twing ini ada 64 kan kita bikin slabs biar hemat ya kan biar hemat nah gini boy mari kita coba ya kan mari kita coba pokoknya bikin dari bawah situ sih tuh bisa nggak lo bayang oh bisa nice. Turun nah jangan jatuh gitu loh bagus pelan-pelan lo kok nggak bisa lo bentar nih kok bisa gue taruh atas nah kalau atas bisa oh berarti emang bottom frame nggak bisa dia oke lah udah lancar bang belum masih agak nge-lag belum lancar-lancar total ngembus sama OBS juga kayak ya emang sama aja emang itu emang der kita tuh butuh RTX demi live streaming yang lancar gitu loh ya der ya oke nabung boy nabung ya nabung
Tapi gimana mau nabung kalau misalnya metode nabungnya pula nge-lag ya kan? Iya benar juga ya. Kan gue riset di universe atau lancar? Enggak, jangan riset di universe-nya juga, Bambang. Hei. Bang, aku telat ya? Enggak, baru mulai anggapannya. Baru mulai 2 menit ya kan? Dari tadi masih mengurus OBS yang ngelag. Apa yang harus dibayangkan? Yang harus dibayangkan adalah 2 atau sampai 3 kata sebelum aku ngomong bayangkan itu tadi. Yang apa mbak dikadi? Itu tadi, benar. Nah, aku mau bikin platform dulu, guys. Ya ini udah lumayan gede anjir. Aku nggak sadar ternyata udah panjang banget ini platformnya. Aku mau bikin platform dulu di sini. Nah, tapi aku butuh torch. Masalahnya satu, ya. Dapat coalin dari mana? Ya. Guys. Tolong, ini yang tahu Hypixel, ya. Yang tahu Hypixel, serius nih. Dapat coal dari mana? Dapat iron dari mana? Tell me please. Ya, saya nggak tahu soalnya ini. Saya barusan main di Hypixel, guys ya. Oh iya, ini naik dulu ya. Gini berarti. Nah, gitu. Bukan tren awok dari siapa? Dari kau, gembul. Dan emang dari kau, tren awok itu kan. Awok. Bentar, ini Jerry ini apa sih? Dia jualan item gak? Dia gak jualan item kan? Delivery. Personal delivery, island delivery. Apa nih? You don't have nothing to collect. Okay, terus ini dia ada 28, aku ambil dulu. Collect all item, cobblestone minion, next tier. Click to view. Oh gini, ini buat nge-upgrade kah? Ini buat nge-upgrade ya? Click to view recipe. Cobblestone minion 2. Oh ini, oke. Crafting table, barisnya crafting table. Place this minion. Oh berarti ini bisa kuhancurin dong? Gak bisa bang. Tapi di sini sih ngambilnya langsung. Cer jadi moderator, cer. Belum komentar di sini mau moderator kepada ganda. Gak apa-apa. Kalau gak ada gak apa-apa. Gak apa-apa. Emang harus nolanya apa pasang lepas pasang moderator lagi mager. Ya udah bang, di hub jualannya cer. Oh di hub, asli di hub jualannya. Wah udah abis, aku gak bisa main dong berarti di sini. Kau tahu tadi sendiri. Kau lihat sendiri kan tadi apa namanya. Pas di hub aku bagaimana nih ya. Guys, perhatikan ya. Pas di hub ya. Kalau kelihatan di pojok kiri atas FPS-nya berapa pas di hub ya. Bayangkan. Nih aku buka F3 ya. Udah. Nggak jalan. Udah. Tuh FPS tuh. Tuh pojok kiri atas tuh. Di atasnya facecam kalau kelihatan. 1 0. Waduh. Guys, mohon maaf, tapi kalau di hub emang begini, guys. Ya Allah. Bentar. Aku nggak mau gerak-gerak dulu, ya. Di hub jualannya, siapa yang jualan? Cepat kasih tahu. Udah atau meleduk tuh laptop asli aja, asli. Bayangkan, kau lihat tuh ya. Nih, sebelahnya facecam bagian kiri tuh. Angka di sebelahnya tulisan Minecraft ya kan. 3 2 berapa sekarang? Ntar aku lihat dulu. 2 FPS. 1 tuh 1, 3 FPS-nya itu. Itu FPS-nya. Kau lihat tuh stop motion kan depan muka aku. Wih. Jualannya siapa yang? Siapa yang jualan? Tolong, ini aku susah gerak soalnya. Gantilah jangan Hypixel bentar habis ini. Pencet kristal matiin show player. Mari kita coba. Mau pindah slot ke kristal aja susah gitu kan. Pencet kristal. Matikan show player. Mana show player? Di mana show player? Profile management bukan. Fast travel bukan. Di mana? Ya Allah. Bang kok 1.16.4? Gak apa-apa kan? Install FPS reduce bang. FPS reduce. Butuhnya increase. Jangan di reduce malah boy. Nah gue itu gue gak tahu. Gue tahu jalannya iron tuh di hub pokoknya. Jualan iron di hub. Oke, bentar, mari kita coba jalan. Ya Allah, jalan udahlah, abis ini FPS ku. Bayangkan, bentar, kita coba masuk ke sini guys ya. Menggunakan 3 FPS ya kan, mari kita coba. Oke, ini auction agent. Tolonglah. Auction agent ngapain? Auction of your special item. Oh, ini buat lelang barang.
Nggak jadi balik. Ya Allah, keluar dari bangunan udah lah FPS-nya habis, weh. Bisa main stop motion bikin jerak jeduk. Eh, buat kau jerak jeduk baik nu kau pikir-pikir kan. Apa nih? Community center. Bukan, aku tuh cuma butuh iron. Coal iron gitu-gitu. Ini farm. Bukan. Aku butuh iron. Ini bukan. Di mana yang jualan ini, weh? Orang pakai bikin hub pula ya kan. Allahumma, enggak jalan Minecraft-nya. Enggak jalan. Bayangkan. Gue main MC Java di HP, enggak nge-lag. MC Java bisa kau install di HP itu bagaimana ceritanya? Ganti bang, kalau gini jangan Hypixel. Bentar, sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Main Bedrock. Taylor-nya apa nih? Fashion shop. Enggak butuh fashion. Aku teh butuhnya iron gitu loh. Ini mulai rada ada FPS sedikit lah guys. Tadi kan gak ada sama sekali. Ini HP. Gak ada HP-nya. Ini apaan? Ini potion-potion nih pasti nih. Alchemist kan. Orang butuh iron. Ini klik. Tom, kau jualan apa Tom? Promising extra recipe. Apa nih? Block of iron. Will gain efficiency after breaking. Oh gitu. Ya, premium harga berapa? 400.000. Biarin malas sama Cerno, biarin. Aku juga gak peduli sekarang ya. Masalahnya cuma ini lah, aku lagi stres sama ini sendiri ya kan. Sama Minecraft-nya ini. Sama Streamlabs-nya pula masih ngelag. Oh, udah enggak ya. Udah jarang ngelag kan? Bang, main survival aja bang, sabar. Ini aku masih ngetes. Ngetes dulu. Ya Allah, gak jalan bayangkan guys. Gak kuat. Berarti kita main Hypixel-nya setelah ganti laptop ya guys ya. Ya. Dalam kue komen gak jawab dari tadi. Kau jangan marah-marah yang di komen gak dijawab ya kan. Saya masih bingung sama stream saya sendiri ini. Sabar dulu kok. Berarti aku harus buka serverku dulu guys. Buka server dulu aku, sabar. Aku mau balik dulu ke fast travel. Ya kan. Terus masuk ke sini. Private island. Nah ini balik ke islandku sendiri. Nah, di island gak ngelag. Iya, di island gak ngelag. Aman di island. Tuh, kan di island gak ngelag. Bentar, aku juga mau login dulu, sabar guys. Ini kenapa ke lockout terus sih? Ah, gak jelas sekali. Bayangkan. Nah, udah. Nah, gini loh. Udah. Nah, sekarang aku mau buka serverku dulu guys, sabar. Jangan sampai yang di sini yang ke-login bukan yang itu. Ayo dong, please lah. Biar aku gak berkali-kali. Nah, gitu bener. Udah. Kita start server dulu guys ya. Lewat HP aja bisa kok. Nice. Waiting in queue. Oke. Sabar, kita kayaknya mesti main survival baik ya kan. Kembali ke server kita biasanya. Tapi aku baru ingat, karena aku ganti username, itemku yang di inventory hilang semua guys. Asli. Itemku yang di inventory itu apa namanya, di inventory itunya. Bentar, ini masih ada frame dropnya kah? Masih ada anjir, semenit yang lalu masih belum turun. Bentar guys, aku mau masukin IP server soalnya. Confirm now. Oke, udah preparing, nice one. Jadinya dipegang lo bang yang komen di komunitas. Oh. Sebentar tapi ya, sabar gitu. Streamnya kelar bang. Kagak anjir, kagak kepencet kelar. Itu emang begitu gara-gara Streamlabs-nya. Coba aku pencet lagi. Jalan itu. Tuh kan. Streamnya masih jalan. Server-server nyalain sekalian. Gak bisa aku lagi server nyalain ini dulu gitu. Sabar. Kan ribet ya Allah. Sabar. RIP laptop asli, RIP. Yang lihat dikit, ya jelas dikit. Orang stream nge-lag ya. Siapa yang mau nonton stream nge-lag ya kan? Stupid ling-ling. Refresh. Ya masih starting servernya. Coba deh MC Premium sama MC Pertalite. Premium sama Pertalite, bayangkan. Premium sama Pertalite beda lah. Bagaimana ya ini Premium sama Pertalite, bayangkan.
Duh, servernya offline lagi. Barusan ku startnya. Tolonglah. Lu, kepencet. Kepencet. Sabernos. Sabar, guys. Sabar. Kepencet. Ini HP-nya juga ikutan nge-lag. Aku buka server. Ya, oh. Semuanya nge-lag ya. Pusing. Bentar. Oke. Waiting in queue dulu nih servernya, sabar. Masih nge-lag kah streamnya? Masih dong. Di streamnya masih ada ini, frame drop-nya. Guys, mohon maaf atas ketidaknyamanannya malam ini ya kan. Apakah aman di situ bang? Nggak tahu. Cara join server apa nanti dikasih tahu kalau membership udah ada ya. Karena nasib sialnya Thunder si Cerno. Nggak gitu. Itu emang streamlabs-nya aja. Nggak ada hubungannya sama Thunder-Thunderan. Nggak ada. Bukan hari kau. Aku tuh udah bahagia punya apa namanya Minecraft Premium. Streamlabs-nya yang begini. Nggak jelas lah. Oke, Java Launcher. MC Java di HP. Bentar. Waiting in queue kan? Ya Allah, mau start lagi. Oh ini gak waiting in queue. Bentar guys, nunggu buka server itunya, server FSG nya. Sabar. Tanah-tanah apaan tanah? Push high pixel pas off stream. Nah, nge-push doang terus yang ku stream apanya gitu. Ya kan? Kalau semuanya di-push off stream, apanya yang ku push habis itu? Apanya yang ku stream gitu? Gimana? Udah gak lag. Masih ini kalau misalnya tulisannya nih, 1 menit yang lalu masih ada drop frame 62% di Streamlabs-nya asli. Ingat bikin sign awok, ya nanti bikin sign awok ya kan. Masih nge-lag, ngeng. Aku telat nggak bang? Nggak telat. Tapi streamnya nggak bisa jalan ini. Sabar dulu ya. Oh, karena di server starting. Sabar. Sabar nunggu server starting. Tapi sama aja anjir kalau misalnya masih patah-patah begini. Guys 9.30 ya, ngetes sampai 9.30. Kalau sampai 9.30 nggak lancar streamnya, ya udah end stream dulu, kita streaming besok. Pakai skin bag mungkin nggak nge-lag. Kau jangan ngasih aku solusi-solusi yang tidak jelas ya kan. Aku yang makin pusing ini. Nggak lag bang? Belum tentu. Ini nanti kan soalnya belum masuk in-game. Kalau masuk in-game nanti aku mau ngetes lagi. Masih nge-lag anjir, masih nge-lag. Masih nge-lag streamnya, gak bisa. Tunggu, sampai setengah 10. Masih ada 7 menit kan buat ngetes ya kan. Ini masih ada soalnya notifikasi di streamlabs-nya kalau misalnya drop frame. Ya Allah, baru mulai juga udah hujannya di Minecraft-nya. Nah kan, aku tuh di sini. Ya karena aku pakai akun yang beda, inventory-ku full, jadi aku harus bikin pedang armor dan lain-lain lagi anjir. Ya gak apa-apa sih, tapi coba pakai T launcher, nggak pengaruh, nggak ini, dengarkan saya, nggak ada pengaruhnya sama launcher Minecraftnya, sama sekali. Ini emang cuma problemnya di Streamlabs-nya, Streamlabs-nya nggak kuat kirim data dari Streamlabs ke streamnya. Kira begini, drop frame. Maksudnya laptopku nggak kuat buat ngeload apa data yang dikirim sama Streamlabs-nya, akhirnya begitu. Ganti PC gaming. Emang pengen ganti PC gaming. Sabar, bukan PC, laptop, bukan PC, tapi sabar gitu kan. Nah, di sini ini tunggu deeper.
Coba lu gak stream pasti gak nge-lag. Gak usah, padahal ini gak nge-lag, boy. Boy, ini lagi gak nge-lag. Aku main Minecraft lancar, FPS dapat 40-an. Aman kan? Aman. Bisa dimainin udahan. Tapi yang nge-lag itu Streamlabs-nya, bukan Minecraft-nya. Mending bisa atau laptop bang, ya tergantung kebutuhan aja. Kalau aku sih mending laptop, soalnya aku emang butuhnya yang dibawa-bawa, listrik juga nggak terlalu tinggi ya kan, tapi speknya juga tetap tinggi gitu. Si gaming noh nanti nggak lag bang, lag parah ya, masih lag ini, masih nge-lag. Aku sambil nonton live streamku sendiri kok, masih nge-lag. Macet-macet bang gambarnya, iya emang streamnya lagi nge-lag boy. Kan itu udah kupin tuh komennya, ini masih nge-lag guys, tadi udah kupin komennya kan. Ya bagaimana lagi guys ya, mohon maaf. Udah agak terlalu masih bisa gerak loh, aku in game bisa gerak, ini aku main dengan santai loh asli. Yang nge-lag cuma streamnya doang, ini mah santai. Just for the days. Oh iya, nemu bestin doangnya. Ya aku balik lagi, chipnya dari nol anjir akhirnya. Wih. Nah. Mantap. Ya begitulah. Masih nge-lag. Gak bisa guys, udah end stream dulu ya abis ini ya. Ini aku cuma mau ke rumah aja sih. Di karakter yang ini soalnya. Mau set spawn point dulu aja. Bang, kalau di Go udah 17.000 subscriber. Emang udah dari tadi sore udah 17.000 subscriber. Kita sudah kembali di sini guys. Ini bahkan lebih ringan loh guys. Asli ini kerasa lebih ringan daripada aku pakai launcher. Jadi problemnya bukan di launcher atau Minecraft-nya, emang Streamlabs-nya aja. Bentar, mau turun dulu. Alt F4 bang, biar nggak nge-lag. Itu namanya Red Squid. Tolong pahamin. Gue bilang Alt F4 itu terserah kau lah, botak kau, terserah mau aku suruh Alt F4 dan lain-lain. Abis ini juga aku end stream, gak bisa ini streaming aku dan malam ini spawn point set, udah aku cuma mau nge-set spawn pointnya dulu. Sama nanti aku mau cari cara buat mindahin inventory ku dari yang karakter Chernobyl ke sini, ke yang Raphael Enem ini. Nanti aku coba cari cara dulu. Iya boy, gak bisa live stream malam ini boy, mohon maaf ya. Kita disconnect dulu, kita libur dulu berarti malam ini. Berarti aku ngedit itu aja deh. Edit apa, ngedit video aja. Aduh, salah. Mungkin jaringan bang, jaringan aman. Udah dibilang dari tadi, jaringan aman. Mulai dari 0 apa bang? Inventory-nya doang. Udah ya. Terima kasih yang udah nonton live stream walaupun nge-lag ini. Kita libur dulu ya. Nggak pakai absen dulu deh, pokoknya aku end stream dulu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya atas ketidaknyamanannya pada malam hari ini ya kan. Oke, yaudah, thank you. Diusahakan, besok gimana?